Dan lintas langsung dari Johor Petang ini memaparkan beberapa kisah kemerdekaan. Antaranya persediaan sambutan Hari Kebangsaan 2018 peringkat negeri. Juga kegigihan beberapa individu yang menzahirkan semangat patriotik dan cintakan negara menggunakan jalur gemilang. Serta perkongsian cerita kemerdekaan oleh beberapa individu yang lahir sebelum merdeka. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama penyampainya Nur Aqilah Arba'in yang telah pun bersedia di sana. Silakan Aqilah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kira-kira 15,000 rakyat dari pelbagai golongan dijangka hadir untuk sama-sama meraikan sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri Johor yang akan diadakan di dataran Tanjung Emas, MUA. MUA dipilih sebagai lokasi sambutan kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan sistem penggiliran yang diadakan setiap tahun. Menurut Esko Penerangan Pembangunan Keusahawanan, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Johor, Sheikh Umar Ali, persiapan rapi kini sedang dijalankan dengan kerjasama di peringkat negeri, pihak berkuasa tempatan serta beberapa agensi kerajaan yang terlibat. MUA dipilih pada tahun ini kerana setelah kita melihat jadual yang lalu, lokasi-lokasi kita telah mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan, kita lihat kita dah lama tidak pergi ke daerah MUA. Jadi daerah MUA ni bertepatan dengan rotation untuk sambutan Hari Kemerdekaan di peringkat negeri, dan juga di samping itu juga memberi satu gambaran bahawa MUA ini dia seperti entrance to the north of Johor, pintu masuk Johor daripada utara, dan sesuai dengan lembaran baru dalam pentadbiran kerajaan di peringkat negeri Johor ini, kita buat di peringkat daerah MUA. Bagi memeriahkan lagi sambutan kemerdekaan tahun ini, kerajaan negeri memulakan menganjurkan fasa sambutan bermula pertengahan Ogos lalu. Antaranya upacara perasmian kempen Kibar Jalur Gemilang 2018 sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-61 pada 16 Ogos serta program tahlil dan doa kesyukuran di peringkat negeri serta daerah yang diadakan malam ini. Kemuncak program esok akan menampilkan Majlis Perbarisan dan Perutusan Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sapian. Setakat ini, sebanyak 5,000 penyertaan diterima bagi acara perbarisan dan perarakan. Ia melibatkan 131 kontijen daripada Jabatan Kerajaan, Swasta, Badan Bukan Kerajaan NGO, Badan Berkanun, Mukim Daerah serta Sekolah. Bagi peringkat kontijen aset jabatan, ia melibatkan 8 badan termasuk Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pos Malaysia, Penguatkuasa PBT Negeri Johor dan banyak lagi. Kedatangan tarikh keramat 31 Ogos sememangnya dinantikan setiap lapisan masyarakat, tidak mengira latar belakang bangsa dan agama. Ini kerana kisah negara mencapai kemerdekaan meninggalkan kesan mendalam kepada setiap orang, terutama dalam kalangan generasi yang bertungkus lumus berjuang untuk mencapainya. Ikuti laporan wartawan Alifah Fatimah Muhammad Nur yang berpeluang mendekati dan mendengar kisah tiga orang lama yang lahir sebelum kemerdekaan. Sempena program Jom Jelajah Pulau Johor 2018 yang berlangsung di beberapa pulau di Mersing baru-baru ini, saya sempat bertemu dua individu yang lahir sebelum merdeka di pulau paling jauh dari daratan, iaitu Pulau Aur. Manaf Hassan yang baru berusia 18 tahun pada tanggal 31 Ogos 1957 berkata, nikmat kemerdekaan yang dikecapi negara kini mesti disyukuri, dikekalkan dan terus dipupuk terutama dalam jiwa anak-anak muda. Beliau turut menyifatkan pengisian kemerdekaan negara yang diterjemah menerusi pelbagai bentuk pembangunan perlu ditekankan supaya generasi muda memahami perbezaan dengan jelas situasi dahulu dan sekarang. Kalau kenangan sejarah lama, orang muda-muda sekarang pun dia dah macam sedar tak sedar. Pasal dia tengok bangunan dah tinggi macam ke langit. Kadang-kadang dia terlupa jasa kemerdekaan waktu dulu, perjuangan kemerdekaan, pemimpin dulu. Kadang-kadang lah, bukan semua. Mana yang tahu sejarah, memang dia terpegun jugalah mikir kan. Perjuangan dulu kan, nak ngisi pembangunan, nak ngisi kemerdekaan, bukannya senang tu. Bagi Husin Kecil, 68 tahun pula, walaupun baru berusia 5 tahun ketika negara mencapai kemerdekaan, namun beliau tetap merasai semangat kemerdekaan apabila wakil dari daratan datang ke Pulau Aur untuk mengisytihar tanah Melayu telah merdeka walaupun mengambil masa 15 jam menaiki bot dari Mersing. Oh, jadi masa itu dah diistilahkan kita merdeka, ada menteri apa, Dato' Sen On kan, datang sini
Merdeka dan Jematan tu. Saya masa itu duduk sama-sama budak-budak ni kat Jematan sana. Kami kanak-kanak di jauhkanlah pada orang merdeka-merdeka tu. Kami kecil-kecil ni sama-sama kami lah sana tu. Sana. Tapi saya tengoklah orang yang merdeka tu. Kami pun sama kami merdeka juga. Tapi budak-budak lagi, budak-budakan. Ini pula kisah seorang pesara tentera laut di Raja Malaysia TLDM, Lieutenant Commander Bersara Muhammad Syarif Kalam yang diberi penghormatan menaikkan bendera Persekutuan Malaysia secara rasmi buat pertama kali sebaik sahaja bekas Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj melakukan perkataan keramat merdeka sebanyak 7 kali. Jelas beliau usaha menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar perlu digiatkan di peringkat sekolah lagi bagi melahirkan generasi berpengetahuan dan memiliki nilai cintakan negara. Walaupun sudah lama berlalu, detik bersejarah 31 Ogos 1957 sentiasa segar dalam ingatan walaupun usia beliau kini menjangkau 80 tahun. Bila bersejarah, kita akan jauh ketinggalan. Jadi orang lain akan mengambil alih. Ya? Jadi kita tak kisah. Ya tak? Ha. Jadi pasal kita mesti dah pandai, kita mesti balik pada, kata break the root, balik berasal. Ha, kita ni orang Melayu. Negara ni kita punya. Tugas itu menjadi kebanggaan dan kenangan manis kerana berpeluang menaikkan bendera negara untuk pertama kali buat tontonan umum walaupun tidak terfikir suatu ketika kelak baktinya menjadi bahan sejarah. Laporan Alfa Fatimah Muhammad Nur untuk Berita RTM.